Oke, baik. Baik, malam ini sekarang kita lagi bersama dengan Mbak Tiara. Sudah bisa. Halo, Mbak Tiara. Aku dari Radio Lana. Ya, ini Mbak Tiara, malam ini lagi nyantai ya, Mbak ya. Lagi ganti baju ya, Bu. Iya. Ah. Itu ini dengan keluarganya Mbak Tiara ya. Mbak, maaf ya, kalau boleh diceritain waktu itu kecelakaan naik motor R2 ya? Iya, naik Sogun. Oh, naik Sogun. Terus? Naik Sogun mau arah ke Balongmendo. Mau arah ke Balongmendo, mau Budalan Ribu. Budalan Ribu? Iya. Oh, sama digonceng siapa Mbak Tiara? Saya yang ngonceng. Oh, Mbak Tiara yang ngonceng. Dari T sampai T. Tutup TI agak maju sedikit. Ada truk kuning sama trailer selonjoran momotan besi mau ke Seragen. Di sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, sebelah kanan ada trailer ini. Saya di belakangnya truk kuning ini. Saya ke kiri, truknya ke kiri. Saya ke kanan, truknya ke kanan. Terakhir saya ke kanan, langsung diperempet sama truk kuning, ketampanan sama trailer bawah itu. Terus anginnya cepet ah, bukan cepet sekali. Ketampanan sama trailer sekali sekali cepat tadi, ya. Keser sepeda motornya keser. Wah, pernah tak aku bohong sama kamu? 50 meter. Sebelum sampai 50 meter, ucul dari seretan tadi, saya di tengah jalan, ban trailer belakang, kan banter, langsung ke pelindes kaki saya. Renyes gitu. Yang dibonceng? Yang dibonceng cewek cowok? Cowok. Oh, cowok. Teman saya. Oh, temannya. Iya, luka. Alhamdulillah. Mbak Tiara ini usianya berapa ya, Mbak? Usia saya 14 tahun. 14 tahun, ya. Berarti masih SMP? Iya, masih SMP. SMP kelas? 2. Kelas 2. Berarti itu perjalanan dari rumah mau menuju ke GBT gitu ya? Enggak, perjalanan dari rumah mau ke Balongmendo, ke Perkawasi. Oh, gitu. Sekolahan saya. Kumpul sama anak-anak, terus udah berangkat ke GBT. Oh, gitu. Untuk nonton laga Persib kemarin ya? Lalu kita ikut prihatin ya Mbak, tadi sudah kita on air kan di radio kita semuanya. Anginnya itu sudah mohon doa yang terbaik. Lalu udah sudah ada dari pihaknya manajemen Persebaya, mungkin sudah yang away ke sini? Sudah banyak. Oh. Manajemen belum. Oh, belum ya. Kalau dari rekan-rekan bonek banyak. Banyak ya, kemarin tadi saya lihat ada ini ya dari Tribun Kidul ya. Oke. Okay. Nama, Tiba, alamat, nomor identitas. Banget ya, Mbak. Yeah. Oh, sudah lama sudah. Sudah ya. Sering kali ke GBT sama teman-teman. Yang belum pernah ke Bantul. Oh, belum pernah ke Bantul. Tapi kalau ke GBT sering. Pagi. Berbuat apa? Tanpa menanti jadi pengetahuan. Masih ada keinginan kan ya untuk nonton Persebaya terus ya? Ya, aku kalau sudah sih saya ikut ya, yang terpenting jangan patah semangat karena Mbak Tiara nggak sendirian ya kan, kamu bersama dengan cuma kita. Cuma anginnya saja aku yang ini ada kenangan-kenangan dari kita ini Mbak, kebetulan ini yang dipakai kemarin sama teman-teman di Fabel pada saat ke GPT juga jadi nonton pertandingan Persebaya terus. Semoga Mbak Tiara suka ya. Terima kasih. Iya. Ke stadion apapun kalau ada yang nanya mana tiketnya, kasih tiketnya itu dipastikan pasti akan masuk. Kasih bajunya. Iya, tunjukin. Berarti nggak usah pakai tiket. Nggak usah pakai tiket. Insya Allah nanti di situ tempatnya di VVIP. Oke. Gitu ya. Masih semangat ya, semangat terus. Iya. Iya, sama-sama Mbak. Salam respect. Salam respect. Satu nyali. Wani. Wani. Malam ini itu tadi bersama dengan adik kita Tiara, masih SMP.
dan rencananya nribun sama teman-teman gitu. Tapi musibah. Oke, inilah dari Rumah Sakit Anwar Medica ya. Untuk World Soccer, Susana 91.3 FM.